Good morning. Welcome back with another video. And saat ini sedang ada di Halim Perdana Kusuma dan lagi nyari smoking area. Kebetulan di Halim, kalau kalian ke Halim, smoking area di pintu 8 doang berarti Mas ya? Ya. Smoking area adanya di pintu 8 doang ya? Iya, pintu 8. Isinya sama kopi. Sisanya yang lain enggak ada. Di 7 ada juga. Oh, 7 ada juga ya. Nah, kebetulan gue ada di gate 8 di mana ada smoking area di coffee shop namanya Due Egberts ya? Ya. Due Egberts sama Coffee Beans. Jadi kalian buat para perokok-perokok yang mau ngerokok pagi-pagi ya kan sambil ngopi bisa di kedua tempat ini. Dan hari ini kita mau ke Lampung. Sebenarnya ada pekerjaan, tapi ya kita lihat aja di sana ya. Saran dari gue adalah kalau kalian punya jadwal flight pagi, kalau bisa sejam atau sejam setengah sebelumnya udah check in. Yang pertama, kedua, untuk saat ini semakin banyak peraturan untuk masuk bandara, jadi kalau bisa dipersiapkan dari rumah, jadinya kalian nggak terburu-buru gitu guys. Karena tadi gue lihat banyak banget orang yang terburu-buru lari-larian dari luar gitu kan, kan nggak enak kan pas masuk pesawat. Ya. Lampung dengan selamat, alhamdulillah. Dan gua masih bersama dengan dokter idaman kaum. Dan ditemani dengan Mas Iben sebagai partner kita hari ini. Semoga dia bikin smoke ditanya. Pekerjaan hari ini lancar, guys. Selamat datang Lampung ya kan. Padahal gua dari kecil kemarin. Baru nge-vlog ya. Baru nge-vlog. Jadi mau ngomong mesti di keyboard pertama kali. Yoi. Oh, pertama itu angkat Melbourne-nya Lampung, guys. Yoi. Alright, guys. Jauh-jauh ke Lampung ya kan, disambut sama kopi khas Lampung. Yoi. Gokil. Sangat khas. Pokoknya kalau misalkan ke Lampung harus ke sini. Nih, gua kasih tunjuk. Nih, coffee shop-nya nih. Ya. Yeah. Janji jiwa juga. Alright. Baru selesai bertugas
saatnya gue makan. Nah kali ini bener makan di tempat yang selalu rame di kota Bandar Lampung, namanya Bakso Son Haji Sony. Katanya ini bakso terenak dan bakso teramai di Lampung. Sehari bisa motong satu sapi katanya. Gue juga belum pernah nyobain kan. Jadi kita cobain bareng-bareng. Masih sama Dr. Henry, Thierry Henry. Joy. Oke, kalau lo mau makan di Bakso Son Haji Sony, mending lo bawa aqua botol sendiri deh yang dingin. Karena di sini gak jual air mineral, cuy. Dan kalau misalkan lo minta aqua yang biasa, ternyata aqua biasa itu maksudnya ini, aqua gelas. Bukan aqua botol biasa. Ini penampakan mie ayamnya, guys. Agak beda ya sih emang. Dia di sini gue lihat ada ini apa nih? Ini acar nih kayaknya nih. Acar, terus juga kalau lo lihat ayamnya nih, mie-nya. Mie-nya tuh ada bubuk-bubuk ladanya gitu. Jadi ada item-itemnya gitu. Gitu deh. Ayamnya buset. Ayam giling kayaknya nih. Bukan dadu gitu. Beda deh. Ayam cincang. Iya bukan. Iya, ini giling kayak, Dok. Enggak, ini ayam. Oh, bukan gitu. Yang bulat-bulat ya? Gitu. Cuma halus banget ya. Iya. Halus banget. Marahin nih. Kenapa? Makan bakmi dibelah begini. Oh, gitu. Enggak boleh, enggak panjang umur. Anjir. Ya. Ini baksonya, my friend. Kayaknya sih di Jakarta ada nih bakso-bakso model begini nih. Makan dulu, Pren. Hotel setelah seharian bekerja jalanan. Kali ini gue nginep di Hotel Golden Tulip Bandar Lampung. Hotel baru katanya ya. Dan ya gitu, lumayan lah dapat kamarnya, oke lah. Kita lihat view-nya. Wih, yega. Lampung, baby. Lumayan lah. Oke, istirahat dulu. Gua sampai lupa tadi mau komentar tentang bakso Haji Sony ya. Jadi tadi gua mesen bakso polos satu sama mie ayam satu. Nah, mie ayamnya menurut gue standar ya, dan memang lada banget rasanya. Terus dagingnya halus cincangnya gitu ya, nggak biasa gue apa, nggak yang seperti biasanya gue makan gitu loh. Yang biasanya gue makan kan ayamnya kadang dadu-dadu gitu, terus kalaupun di cincang nggak terlalu halus gitu, lada banget. Terus bakso polosnya, pas gua seruput kuahnya biasa aja. Cuma pas gua cobain baksonya, bener. Enak banget, guys. Enak. Dan sepertinya, kalau dulu kan kita bikin bakso gitu ya. Gitu kan. Sekarang, si bakso Haji Sony itu kayaknya udah pakai alat, cuy. Jadi bulat-bulatnya itu sama semua. Bagus gitu bulatnya. Pas dibelah, wah beda deh, itunya teksturnya beda, tapi enak. Boleh lah,
Bakso Son Haji Sony, iya ya. Ya, apa-apa lah dok. Mandi kali ya. Alright. Malo, lo lagi video? Aman apa? Lo besok bangunin gue. Jam dia jam 6 datang. Kesana 1 jam. Kata temen lo 1 jam dari sini ke bandara. Ya. Enggak, di jadwal jam berapa? 8.40. 8.50. Iya, iya. Waduh, ya. Harus jalan jam. Tapi dokter benar-benar pelor banget apa maksudnya? Enggak tahu. Segitunya. Enggak tahu. Kadang-kadang sih enggak ya. Bisa lu bisa olahraga dulu. Ya ntar dengerin aja alarm saya. Iya, iya, pokoknya kalau gua bangun alarm lu bunyi, alarm gua juga bunyi jam 5. Siap. Halo, bro. It's your boy. Back belum bobo tapi mau dimanapun lo berada men, mau di hotel manapun lo nginep ya kan, nih nasi padang di hati. Oh tenang, ini yang belum gue buka, ini yang udah gue buka. Oh muka gue kayak setan ya. Terus gue sekamar sama dokter dan seharian ini gue nanya gimana caranya diet kan off gitu. Iya. Jadi guys, kalau lo lagi ada kesempatan main ke Lampung, terus lo nginep di Hotel Golden Tulip Spring Hill, gue saranin lo isi perut dulu atau lo ya bawa makanan lah. Soalnya di sini tuh daerahnya sepi banget, kayak daerah pemerintahan gitu. Jadi isinya kantor-kantor pemerintah, kantor-kantor PNS. Jadi kayak ya udah. Nah kayak gue gini nih nasi, ya kan, beli nasi padang akhirnya. Alright, let's go, kita makan dulu. Wah kacau sih, Sumatera lagi kan, cincangnya gak main-main. Sikat bro, bismillah. Alright guys, sekarang udah jam 1 pagi. Saatnya masih ada renderan. Oke, kita tinggal. See you.